Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saleh-saleha semuanya? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan makin semangat. Ketemu lagi dengan Bu Ima dalam pembelajaran Tahfidzul Quran. Kali ini kita masuk materi surat Al-Ghasyiyah ayat 16 sampai 21. Sebelumnya mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum masuk materi ayat 16 sampai dengan 21, mari kita murojaah terlebih dahulu surat yang sudah kita pelajari kemarin. Awali dengan ta'awudz dan suara harus keras. Siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kencang. Bismillahirrahmanirrahim. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariq masfufah. Sebelum masuk materi hari ini, Bu Guru bacakan terlebih dahulu ayat 16 sampai dengan 21, tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wazarobiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibaali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir. Pintar. Sekarang kita ulang satu persatu ayat 16 sampai dengan ayat 21. Siap ya? Dari ayat 16. Wazarobiyyu mabthuthah. Pelan dulu. Kita ulang lagi. Wazarobiyyu mabthuthah. Ulangi lagi. Wazarobiyyu mabthuthah. Sekali lagi terakhir. Wazarobiyyu mabthuthah. Bagus. Sekarang ayat selanjutnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagus. Lebih kencang lagi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bisa ya? Sekali lagi lebih kencang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita lanjutkan. Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at. Sekali lagi. Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at. Lebih kencang sekarang. Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at. Bagus. Lanjutkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bisa ya? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Sekarang lebih cepat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Sudah pintar, kita lanjutkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Pelan dulu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Sekarang kita percepat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Lagi. Wa ilal ardi kaifa sutihat.
ayat terakhir. Fadzakir innama anta mudzakir. Bisa ya? Pelan dulu. Fadzakir innama anta mudzakir. Lagi. Fadzakir innama anta mudzakir. Terakhir kalinya. Fadzakir innama anta mudzakir. Pintar. Sudah bisa semuanya? Kita ulang lagi dari ayat 16 sampai ayat 21 dengan lebih keras dan lebih cepat. Kita awali dengan ta'awudz. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazarabiyyu mabtsusah. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kui mahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.